Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tidak semua peserta bisa mengatasi rasa grogi mereka saat berhadapan dengan dewan juri. Seperti ini nih. Kali ini gue mau menceritakan tentang salah satu kendaraan transportasi yang ada di Jakarta. Terutama kalau menggunakan rel kereta api. Mas, saya mau makan, Mas. Pak, saya udah makan, Pak. Enggak, Mas, enggak, bukan itu. Saya mau pesan makanan mix vegetable with fruit. Terima kasih. Terus udah gitu, yang paling kriminalitas tuh banyak copet. Salah satunya tuh bagi para siswa laki-laki, dilarang menggunakan rok perempuan. Itu dilarang sekali ya. Dan menurut saya rumah makan sederhana itu adalah nasi diambil, daging diambil. Makasih Om Indro. Herman. Segitu doang. Tahu itu kosong hati di situ lo. Mending lu WhatsApp jok lu ke gue. Dulu tuh gue pernah dari Jakarta ke Yogyakarta naik kereta api. Lu bingung sama arti nama saya. Jangan kalau bingung. Ya, makasih ya. Dan masalahnya kan aduh. Oke. Saya 3 bersaudara. Yang terakhir, adik saya belum lama ini rambutnya dipotong, maaf, pada botak. Bu duduk, pas gue liat, kok sepi ya? Gue liat lagi. Wah, salah masuk gerbong, ternyata gerbong kereta api. Oke Adi, udah lama gue tunggu setupnya, kagak lucu lagi belakangnya. Terima kasih. Dan saya kadang-kadang di rumah suka iseng gitu sama Maya. Kadang-kadang saya juga suka hilap, suka mainin. Udah lu gak siap. Okay. Ya, maaf ya. Yeah, gimana? Yeah. Ada ratusan, 400 yang antri, buset dah. Ya, thank you ya. Lain kali lebih matang, oke? Okay? Thank you. Ya gitu.